biar mak selesaikan masalah ni. Mak pergi jumpa keluarga dia. Lepas tu mak akan pastikan hang bertunang dengan Ra. Cik. Allah, cik. Aduh. Ni kenapa tu tu? Kau nak bunuh aku ke apa? Sakitlah. Tak sengaja. Weh, bengkak tu. Biasa je. Ada mata, hidung, mulut semua ada. Satu je tak ada. Hati, perasaan. Loh, cacat aku punya. Eh, amat mana hati dia pergi? Kau ni sekarang dah pandai-pandai nak curi-curi hati orang. Eh? Oh. Not my taste. Okay. Dia jawab macam mana? Kak Absah. Ya. Memandangkan kerja dah banyak tertangguh masa Encik Saiful tak ada. Jadi, saya dah minta seorang asisten daripada Datin Nur Ain dan asisten yang saya pilih adalah awak, Cik Sarah. Pasal buku baru dia tu kan nak keluar. Jadi dia naklah kita datang sana. Saya tak lalu nak jalan jauh-jauh ni, Jah. Bagi tahu dia macam tu. Dia pun faham macam mana keadaan kita ni. Hey. Kau dah tak nak risau dah lepas ni sebab aku boleh drive atuk nenek kau datang sini. Ha, sebab itulah aku sayang kau. Kau jadi pandai jaga hati atuk nenek aku. Okey boleh? Kenapa dengan you ni? I tak suka Lana. You tahu kan I pilih you, apa yang nak risau sangat? Then what is he doing here? Mana I tahu apa ni? Tanya I pula. Sejujurnya tak tahu macam mana nak gambarkan betapa terkejutnya saya sekarang ni. Tak sangka ya, rupanya awak ni SSG. Oh. Aduh, rasa macam silap besar je aku ikut Arjuna ni makan. Okay, fine. Saya salah. Saya takkan usik awak lagi dah. Takkan melawak dah semua. Serius sampai habis. Okay? Jom, sambung. Don't touch me. Okay, okay. Jom, sila. Jom. Pergi je lah. Jalan dulu. Saya jalan dulu. Okay. Jom. Kau ni banyak sangatlah masalah hidup. Kalau macam tu kau pilihlah nenek kau ke kerja. Ha, pilih, pilih. Ha, mana nak? Kau ni kan pilihan kau ni tak adil tau. Apa kejam kau ada pilihan lain? Kau ada cakap ke aku? Jemput minum Cik Arjun. Yeah. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ni air gula ke air kopi ni eh? Dah warna hitam air kopi lah. Kalau air gula warna jenis. Siapa? Razie lah. Siapa Razie? Apa Lana cakap ni? Lana jangan buat akak takut boleh tak? Ha? Yelah, Lana tanya akak siapa Razie. Kenapa eh? Lana dia ada masalah amnesia. Dia asyik ingat awak je, Juna. Dalam masalah hidup, kalau macam tu kau pilihlah nenek kau ke kerja. Ha, pilih, pilih. Ha, mana nak? Kau ni kan pilihan kau ni tak adil tau. Apa kejam kau ada pilihan lain? Kau ada cakap ke aku? Jemput minum Cik Arjun. Yeah. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ni air gula ke air kopi ni eh? Dah warna hitam air kopi lah. Kalau air gula warna jenis. Siapa? Razie lah. Siapa Razie? Apa Lana cakap ni? Lana jangan buat akak takut boleh tak? Ha? Yelah, Lana tanya akak siapa Razie. Kenapa eh? Lana dia ada masalah amnesia. Dia asyik ingat awak je, Juna. Sebab you guys pernah ada something special dulu, kan? Juna, kalau kalau awak boleh bagi dia pulang kedua? Apa lagi, Juna? Saya bukan apa. Saya cuma nak tengok awak senyum itu je. Kau ni cuba kau relax sikit boleh tak? Kau ni asyik nak marah-marah ni. Cuba relax sikit. Ha. Aduh. Apa relax? Masalahnya dia tu main dengan perasaan aku. Mestilah ada sebab. Memanglah
sebab? Sebab bodoh. Kenapa dalam rumah ni tak habis-habis sebut pasal Razi? Sebab dia tunang Lana. Lana jangan nak ikut perasaan sangat, boleh tak? Perasaan apa bendanya? Tak mungkinlah Lana buat macam tu kat Juna. Padahlah muka kau. Tak apa, biar mak kau datang. Dia baca Yasin kat kau bagi pendengaran kau tu elok sikit. Berfungsi sikit. Sedap engkau bahan aku. Awak kena tahu tau. Ada satu syarat yang semua lelaki romantik kena tahu. Apa? Yang ayat manis ni tak boleh nak tabur dekat semua orang sebab inti dia tu bahaya. Masa, tempat, orang yang salah boleh buat salah faham tau. Tu tak boleh. Nanti jadi complicated. Bahaya, bahaya. Yelah, Arjuna tu kan lawyer baru kat sini. Tapi kalau ke office ni yang dia paling caring, kau seorang je lah. Ish, boleh pula dijumpa kat sini. Bisa nak ajak kan? Awak buat apa kat sini? Awak dah okey ke belum ni? Okay, awak tu kan tak sihat lagi. Pergilah berehat dulu, masuk dalam bilik. Saya sihatlah. Okey. Kan? Apa ayat kau tadi pun sekejap. Apa hiduplah, matilah. Cubalah bagi ayat yang romantik sikit. Kau ni cakap macam kau kenal dia pula. Eh, dia tu allergic dengan orang-orang yang romantik tau. Kau nak suruh dia gatal-gatal ke apa kau nak tanggung? Saya sebenarnya tak fahamlah kenapa orang perempuan ni tak sop sangat dengan sunrise lah, sunset lah. Minum tu pelan-pelan lah, Cik Junaul. Tak sedap sangat dah buat macam mana, Kak. Nah, kasihlah sikit. Anak-anak ni dah ada. Tapi akak ada kesian tak kat Lana? Okey, akak tahu sebab Lana marah sangat dengan Cik Razi kan? Tapi tolonglah jangan buat panggil macam ni, Lana. Tak eloklah. Eh, tapi tolonglah Kak jangan mendesak macam ni. Kalau Lana dapat ingat sekalipun kat kepala otak ni, siapa si Razi tu? Lana confident Lana tak nak pergi pun kat dia. Dengar sini eh. Walau apa sekalipun Lana kena tetap kahwin dengan Razi juga. Ikatan perjanjian tu ikat hubungan kita, kau faham tak? Aku tak nak lukakan hati kau. Aku tak nak kau sakit bersama dengan aku. Alah, ni kita pergi dinner eh. Tak ada kompromi. Aku tak mat, okey? Jumpa malam ni. Nampak ke aku buat macam ni tadi? Giling maknanya tak nak. Bagi saya lagi satu peluang. You nak peluang kedua? Hah? Hey, you sedar tak yang you ni tunang orang? Ada apa-apa ke dengan dia? Ada apa? Dia tu klien kita lah. Tak lebih dari itu pun. Lagipun saya takkan curang dengan Mai Sarah. Iyalah tu. Lelaki kan suka perempuan cantik. Itu lagi lain. Arjuna tak macam tu, okey? Oh, ni macam aku lepaskan kau dulu eh? Eh, diam pula. Aku dah tanya, jawab pula. Sama kan? Haa, tukar topik lah. Ngalut pula kau. Dengan siapa eh? Setahu saya lah, awak ni single. Oh, Encik Arjuna. Takkanlah semalam saya kata saya single, hari ini saya kena single juga. Betul. Kan? Okay. Habis itu takkanlah tahun lepas saya single, tahun depan pun saya kena single juga. Anak dara tua lah saya. Betul juga tu. Okey. Jadi mengikut fahaman awak, kalau nak jumpa dengan si dia, kena pakai cantik, kena make up lah lawa lah macam ni. Awak ingat kelakar ke? Awak ingat hati saya ni macam bulu tangkis? Senang je awak nak tampar sana, tampar sana. Lepas tu awak nak smash! Ni, saya tak pernah terfikir pun nak buat macam tu. Kalau saya betul nak mempermainkan awak, saya takkan melamar awak dekat rumah keluarga saya, depan keluarga saya lagi. Awak fikir apa? Tak puan saya dah tahu dah. Awak! Apa? Aku main-main je, Lara. Aku tahu selama ni kau punya otak terkehir kan? Tak nak fikir. Ni, nak bini kan macam kau ni. 10,000 kali tau aku dah fikir nak terima ke tak, nak terima ke tak. Amboi, kau kati je cakap aku macam tu. Jadap main-mainkan saya.
Kau kenapa? Ngendak sama ni? Aku rasa kan ada benda tak kenalah. Jiran sebelah ni kena dera tau. Eh, ngarut je lah kau ni. Sayang, nanti time lunch kita keluar makanan sekali, eh? Sayang. Pun orang lah elok. Kalau tak ada orang, kena cakap halwat pula nanti, kan? Kau sebagai engkau, mesti kalah. Apa mula kau tak ada insurans, eh, Pak? Kau main, eh, depan Mia. Tak apa, Pak. Aku tengok dengan Sarah. Kita team, eh? Home! Nah, air. Weh, ada buat air? Oh, suinya. Nak menangis pula, terharu. Isteri buat air. Oh, teh halia. Ada halia. Eloklah, buang angin. Abang kan kepala angin. Sini, cepat. Dah, gimana ni? Alah, nantilah. Eh, lawa kalau tak wangi pun apa guna ni? Nenek kamu ni dulu pun macam tu juga, bukan pandai masak pun. Entah apa-apa dia masak. Patutlah awak sihat Pak Ketua ni. Mana? Nenek. Malah sikit je. Biasalah kat kampung. Nenek kadang kena 2-3 ekor attack nenek. Tak ada apa pun. Banyak lah, Nek. Lobak kat mana, Nek? Lobak dalam peti ais. Memang. Tiba-tiba sangat ni, ha? Tahulah, Kak. Lana rasa nak tenangkan fikiran dekat sana. Kalau ada kemahuan, di situ ada jalan, kan? Saya harap kenangan kita kat Paris ni kekal untuk selama-lamanya, tahu? Betul lah, abang pun nak macam tu juga. Sayang? Senyum. Ya. Banyaknya ambil gambar ni, nanti penuhlah ni spek orang dengan gambar awak je. Biarlah, ni kan first time saya sampai kat sini, mestilah kena update. Okey, abang faham. Okeylah, abang pun layan je lah. Ya, of course korang tengah honeymoon, takkanlah korang bekerja pula kan? Mbak sayang. Kenapa Paris? You tahu kan Paris di tempat kita? Kenapa sayang ni? Lana, please. Tolong jangan ganggu kita orang, boleh tak? Hai, Juna. Dah jumpa belum? Rasa tak payahlah nak jumpa dia, nak minta maaf ke apa. Aku pun nampak kan dia macam mana tadi. Tak payahlah. Nampak? Nampaklah yang dia tu tak matang. Awak ni pun kena menyakitkan hati lah bercakap dengan awak. Kan baru aja awak cakap tadi, ha, tak sedap hati. Iyalah, saya tak sedap hati memikir ke pasal arah. Sarah amarah di sebalik rasa. Kau tu buat apa kat sini? Kau bukan sepatutnya honeymoon ke kat Paris? Ni, Ara. Kau dah makan belum? Kau pergi atas, mandi ke apa yang patut. Lepas tu kau turun balik, kita bincang. Abang terjuna. Dia tu? Kau hantar notis berhenti kerja. Mak, buat apa, Mak? Borak je. Yalah, hang duk borak-borak. Tapi duk berdua-dua tak bagus, hang tahu tak? Tu dia tu kalau orang tak kenal, tak apa. Orang kenal dia tu cucu macam ni dah. Yang baik itu daripada Allah SWT. Yang buruk tu daripada sifat perangai kita, tahu tak? Apa tu sekarang ni? Junanya mana? Saya risaulah pasal Junai dengan Ara tu, bang. Abang risau takut dia buat balik panggil lama dia tu. Siapa? Anak kita? Iyalah. Aku tak ada tempat lah nak pergi. Alah,
Siapa pula cakap aku tak ada tempat? Mana? Hei, perempuan ni. Ni, sekarang ni kau masuk dalam, kau cakap dengan nenek atuk kau, aku nak balik KL, kau ikut je aku. Belum nak cakap apa-apa pun. Mia cuma nak bagi tahu awak yang Mia tak pandang harta, Mia tak pandang pangkat, Mia tak pandang semua tu. Semua kebaikan you ni, bukan I tak suka, tapi malu. Malu kenapa? Okey, yang pertama, I malu sebab I langsung tak ingat siapa you dalam hidup I. Mana Sarah yang berkenal dulu yang positif, eh? Yang tak kisah pun apa orang sekeliling nak cakap. Mana Sarah abang tu hilang? Jangan takut. Allah kan ada. I yang bertuah sebab Sarah terima jadi suami dia. Well, kenapa tiba-tiba nak jumpa? Awak dah kahwin? Saya dah kahwin ke tak kahwin ke? Apa kena-kena dengan awak? Memang poligami itu dibolehkan, tapi dengan syarat laki itu kena mampu. Dalam masalah kita sekarang ni, dalam hal kita sekarang ni, abang tak mampu. Abang tak mampu, faham tak? Tapi abang... Dah, tolong hormat keputusan abang sebagai ketua keluarga, boleh tak? Sebab saya takkan bagi barang second hand dekat orang. Please. Oh. Thank you. Kita jangan berburuk sangka dengan ujian Allah. Yang datang daripada Allah itu adalah yang sebaik-baiknya. Ujian ini adalah untuk menegur kita, memperbaiki kehidupan kita, bukan untuk membebankan kita. Suka dengan video kami? Jangan lupa tekan butang loceng dan subscribe. Tengok juga video-video lain, okey? See you on next video.